Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, ngesubrek ncan. Ayo gerak subrek, untuk subrek dicium melepuh kuai. Halo. Ini adalah burung koak malam abu atau malam kelabu. Burung ini biasanya hidupnya di dataran air ya, dan biasanya hidupnya berkelompok. Dan ini termasuk keluarga cagak atau bisa disebut dengan gagak malam. Karena burung ini sebenarnya aktif cenderung di malam hari dengan ciri khas bulu berkecoklatan putih dan memiliki jengger atau jambul di kepalanya dengan paruh yang sangat runcing. Dan makanannya pun ikan. Di kalangan nelayan, burung ini sering disebut dengan burung maling karena sering mencuri ikan di tambak nelayan dan termasuk dianggap hama oleh nelayan. Sebenarnya burung ini sudah sulit sekali ditemukan karena banyaknya alih fungsi lahan serta pemburuan liar yang berlebihan. Jadi burung ini sulit sekali ditemukan. Biasanya burung ini hidup di dataran rawa-rawa atau tambak payau di daerah Sumatera, Bali, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Burung ini suka makan ikan dan biasanya langsung ditelan ya, seperti ini ya sahabat rawa ya. Nah, ini kita lagi memperhatikan dia cara makan ikannya ya sahabat rawa. Biasanya burung ini aktifnya di malam hari dan dia berkelompok di atas pohon biasanya kalau bersarang atau bersembunyi. Burung ini sering disebut koak karena bunyinya seperti koak, pak, pak, pak gitu ya, sangat nyaring. Burung ini bisa terbang. Dia lagi makan ikan dan pandai sekali untuk menangkap ikan burung ini. Dan dia sangat sabar sekali menunggu mangsanya lengah atau ikan muncul baru nanti dipatoknya ya. Nah sahabat rawa, jika Anda penasaran gimana cara dia makannya nanti sampai ketelan, yuk mari kita simak videonya sampai habis. Tetapi bagi sahabat rawa yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman, bantu admin dengan cara diklik like, subscribe, komen, serta share. Serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi edukatif tentang seputaran burung-burung rawa. Terima kasih, salam lestari dan salam pencinta burung rawa. Yuk, mari kita simak videonya sampai habis. Nah sahabat rawa, ternyata belum ketelan juga ya, cukup lama juga dia cara nelennya dikarenakan ikannya juga kegedean atau panjang kayak macam ikan gabus ini ya.
Mata burung ini sangat merah, berwarna merah begitu. Itu udah mulai mau ketelan ya, sahabat rawa. Udah ketelan itu pasti kenyang dia. Wow, mantap dia makannya, makan ikan.